Itu angin ke atas. Itu bukan ya F. Kalau F, hat. Ah, dia macam tu. Alamak. Janganlah nangis. Cikgu bukan marah kamu lah. Cikgu kata bunyi tu. Dah berhenti nangis. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. Oke cuy, setup kita berubah lagi cuy ya, karena saya ini apa autofocus di kamera saya ini apa nama amburadul cuy ya. Kalau terang di belakang dia selalu fokus ke belakang cuy, bukan ke muka saya. Mentang-mentang saya ini hitam ya, jadi dia selalu fokus ke belakang cuy. Makanya saya rubah seperti ini cuy. Lampu yang ada di sini saya pindahkan ke sini cuy. Jadi terangnya di sini gelap. Ya tak apalah cuy ya, yang penting agak berubah sedikit cuy ya. Oke, di sini saya akan membuat video lagi cuy. Video yang akan kita lihat kali ini tuh dari channel Faktau Channel ya. Faktau Channel. Faktau Channel ini tuh adalah salah satu member juga di grup Asia YouTuber ya, YouTuber Asia yang saya juga ikut gabung di situ bersama YouTuber-YouTuber lainnya cuy, yang dari Indonesia, dari Malaysia, dan bro ada juga dari Brunei cuy. Kebetulan ya, kebetulan juga banyak teman kita yang merequest ini dan saya lupa gitu ya, saya lupa untuk mereaksinya cuy. Semalam saya sempat lagi lihat-lihat komentar dari korang dan saya mendapatkan video ini cuy. Dan untuk mengisi kekosongan kita ya, di akhir bulan ini saya akan mengisi dengan konten-konten atau video-video dari Faktau Channel cuy. Video yang akan kita react itu adalah video yang mana di sini judul videonya itu view-nya udah 600 lebih cuy. 600k ya. Wow. Yang mana judulnya itu adalah video viral paling terkenal di Malaysia yang mungkin korang tak tahu. Apakah video viral di Malaysia itu masih banyak yang tak tahu cuy? Saya harap sih korang ada yang tak tahu juga ya, makanya saya ingin membuat video ini. Siapa tahu korang tak tahu dan saya pun juga tak tahu ya. Dan tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, boom. Okay. Hai semua, mesti korang bosan duduk terperap di rumah sepanjang PKP kan? Tapi betul sekali, betul sekali. Untuk membebaskan negara kita dari pandemik yang semakin mengganas. Waduh, ya saya sampai opening lupa itu je ya. Cuci tangan dan jaga SOP ya. Untung Faktau Channel juga melakukan hal yang sama. Jadi pas banget gitu ya. Korang harus jaga SOP, jangan lupa cuci tangan menggunakan masker juga cuy ya, kalau kemana-mana. Semalam masa Faktau tengah tengok list komen cadangan korang, Abang Faktau cakap, boleh-boleh buat video pasal Faktau. Ini kreatif banget sih cuy ya. Faktau balik-balik, cubalah buat video kelakar pula. Oleh itu di dalam video kali ini, kita buat video lain dari yang lain. Jom betul, kita kibas kembali video-video yang pernah viral di Malaysia. Video viral yang paling terkenal di Malaysia sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Guys, tikus. Itu tikus masuk masjid. Ya Allah. Baby. Astaga. Ya Allah. Barangnya lebih duluan turun cuy ya. Bawa abini makan
sate kajang. Untung saya enggak paham. Kita ulang dulu aja ya. Saya tak paham dia. Dia ngaji ke? Dia dari ATM ya, ambil duit. Fasal gaji sudah masuk. Oke. Malam ini bawa abini makan sate kajang. Dan angkatan tentera turut ditempatkan bagi memantau tahap. Itu kok ada yang baku. Bagi memantau tahap. Kok ada yang kucing yang lewat gitu ya. Muka dia. Assalamualaikum. Saya Rizwan dan ini isteri baru saya. Isteri baru. Ini tandanya dia udah beristri sebelumnya cuy. Ada istri pertama dan istri kedua, makanya dia bilang istri baru. Atau dia salah cakap je. Rizwan dan ulang-ulang ya. Assalamualaikum. Saya Rizwan dan ini istri baru saya. Lu kira mainan, mainan baru kali. Abang saya tu karap. Nak ya ana tak boleh. Nak ya ana tu tak boleh. Ini Melo. Melo ice. Oh iya ya, Melo ice. Ini macam jenis. Ni tarik bahan sini, tarik bahan sini. Melo ice tarik. The hidup sikit dulu. Ada kucing ini. Malah tumpah semua. Bukannya diminum semua tadi cuy. Harusnya minum semua dulu. Dia cuma minum beberapa tetes je. Dan tumpah. Satu. Dua. Yang jadi wasit kok. Astagfirullahaladzim. Dia yang suruh orang tarik, dia yang jatuh. Ini yang salah siapa cuy? Ini yang salah siapa? Sabar. Jangan tarik. Satu. Dua. Weh, ni pengumuman. Bukan baca doa. Saya berjumpa dengan ayah Pin sendiri di langit. Ada saja. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bazrah dia panggil, alam sebalik mata. Saya melalui Madinah, kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas, dan saya bertemu sendiri dengan ayah Pin di istana dia. Ayah. Jadi ayah Pin ni adalah Tuhan bagi saya. Ini gimana? Gila. Tunggu je, di antara video-video tadi mulai dari awal sampai detik ini saya belum pernah tengok cuy. Kalau ini saya pernah tengok ini. Ini sampai viral sampai di Indonesia cuy. Nak gimana? Beli rokok. Apa pakai macam gini? Cepi pertama. Ya, itu saya pernah lihat cuy. Itu saya pernah lihat. Berapa kali dalam sejarah gosok baju mama. Thank you Cebi. Cebi ya. Itu apa itu? Situasi banjir yang berlaku. Apa tu? Thank you Cebi. Setrika kan? Ada keluar ini cuy. Setrikanya keren. Banjir yang berlaku di kampung ini bagaimanapun ianya tidaklah serius. Allahu Akbar Abah Aziz.
Allahuakbar, Abang Aziz jatuh buk. Astagfirullahaladzim. Ini kita tertawa, tapi saya takut dosa cuy. Gak tahu saya dosa ke tertawa tadi melihat dia jatuh cuy. Dia juga takut tertawa. Jangan bersedih brother. Ah, ini video dari Indonesia ya. Udah jadi meme ini. Ini sudah sering dilihat jadi enggak. Roti jala mak lima biadab lalu dititi. Baru lihat apa namanya ini. Tampilannya saja saya udah ngakak, cuy. Ini yang susah untuk saya tahan tawa, cuy. Ini saya sudah buat tahan tawanya dan saya enggak bisa tahan tertawa saya. Dengar dengan jelas dan jelas. Roti jala mak lima biadab lalu dititi. Betul poin saya ni, betul, tak menyesal. Izinkan saya, izin. Saya namakan masakan saya pada hari ini dan belum lagi. Apa masalahnya? Makan ubat ini lah, pergi makan ubat ini. Cuba serius ya. Boleh saya teruskan? Gila ini. Roti jala. Meniarap ya, ada meniarap. Jalan hari ni bampak nak main kangak. Ada JPJ buat ro lobong. Dia ngomong apaan sih? Uish, ini jual martabak itu. Hilang link kita. Sini. Ini enggak ada penjelasannya sih. Eh, Pak Janto balik. Ini gimana sih? Baiklah, Pak Janto balik. Ini anak kenapa? Masa apa kau lagi? Apa ini? Betul? Kau lagi, saya tangkap burung. Burung tanda-tanda ya? Tidak ada, tak tentu sebab saya bukan peminat burung. Oh. Tapi dah kebetulan dia ada. Gua enggak paham yang tadi, Cik. Kabar baik. La Senegal. Ini live kayaknya Ji. Kalau kita COVID ni tak boleh keluar rumah, orang panggil apa eh? Itu AKP ya? AKP. Susah banget sebut PKP. So we are at a waterfall. Grandma, pika sulit banget. Grandpa, smile. Ini tandanya ini salah server cuy, salah server. Bukan tempatnya gitu ya. Allah yang satu. Okay. Ini anaknya, cucunya ke anaknya tadi cuy. Itu salah server gitu. Kambaukan laporan tol dari semasa ke semasa.
Ini kenapa ini? Kerana terhutang. Kita beli anak rabbit lah. Tidak. Abi nak beli apa? Nak apa, Abi? Abi tak boleh beli. Setakat ini. Ni kau hobi banget dengan babi. Ini yang saya tahu. Dia tak tahu lah. Setakat ini yang saya tahu. Dia tak tahu lah. Asik. Ini Michael Jackson. Dah masa untuk sok-sok ni kadang dah selama kan, panjang training lagi apa boleh. Lambat. Wah, meletus. Video produk kali ini yang mana kalau anda boleh lihat sendiri kan. Dia punya pengumpulan tu dahsyatnya produk kali ini. Padahal tadi meletus je. Itu kesalahan ya. Ini apa lagi? Ini apa ini? Oh, jauh juga ini. Astaga, terlalu kencang. Muta berik, kamu. Aku berik, kamu. Muta berik. Dah sekolah sudah komplit. Ya, baru masuk dah komplit. Mandi dulu. Makan dulu, baru syafa dengan syafla ada turu. Tak boleh beza ke lelaki dengan perempuan? Buta ke di manakah akal fikiran diberikan oleh Allah SWT jika anda tidak menggunanya? Banyak yang saya enggak faham ini, Cik. Zeng 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 zeng. Segala yang bermula sebuah penting. Semua semangat yang membangun. Aku tidak boleh. Ini kok gitarnya pakai mulut ya, jeng 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 kira kabur, saya juga berpikir sama cuy. Saya kira dia kabur, ternyata dites ya, di try. Oke. Sedap kan? Sedap. Wow. Dia tepuk tangan bila dia tak puasa. Sedap. Mona tak puasa kenapa tak bagi tu sis? Mana mak sis? Okey, ustaz. Panggil polis. Telefon. Kan saya dah cakap dia tak puasa. Ini acara apa coba? Ini ngeprank atau gimana kok? Orang lain disuruh nyoba makanannya. Ini bulan puasa. Ini acara bulan puasa kah? Coba ulang dulu cuy. Ini tak puasa. Sedap. Ulang dulu cuy. Sedap. Wow. Dia tepuk tangan bila dia tak puasa. Sedap. Mona tak puasa kenapa tak bagi tu sis? Mana mak sis? Okey, ustaz. Panggil polis. Telefon. Kan saya dah cakap dia tak puasa. Saya dah cakap. Hah?
Faham tak jangan ambil gunting? Faham? Tangan turun. Faham tak? Faham? Kasihan anak. Sumpah? Tak ada. Jangan main. Bapaknya ngak. Siapa yang buat ni? Kadel. Dia gunting rambut. Betul? Tak betul. Lucu. Lucu dia sih. Mutan, boleh? Mutan adil ke mutan adik? Mutan awak boleh? Ambil mutan adil ni? Dia menganjing dia, menganjing dia 2x5, 5x. Tadi dekat lampu isyarat tadi, lampu dah merah, Cik Ali tak berhenti. Saya pasti tuan, saya dah melepasi lampu merah tu, nanti dulu tuan. Tuan tengok ya, dengan keadaan kelajuan saya 70 km sejam, keadaan momentum kenderaan, angin yang agak kuat dan agak jalan tu agak curam, lampu kuning bertukar kepada merah. Ia mempunyai masa 3 saat. Dalam masa 3 second tu tuan, dengan keadaan, dengan momentum kenderaan saya, saya boleh melepasi lampu merah. Tapi dengan keadaan momentum saya macam saya pasti kita tak sempat untuk tukar lampu Ali merah. Boleh tu. Dengan keadaan Cik momentum lain kali saya tak nak dengarlah benda-benda macam ni. Okey tuan, saya bagi warning je ni. Okey tuan. Terima kasih tuan. Sama-sama. Selamat. Kreatif juga yang menyindari. Ya Allah, tapi ZBM. Ya Allah, tapi ZBM lah untuk. Ya, pulang. Aku marah dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku marah. There's a playground and an awesome snack place. And a lot. And I have a new friend. And I have an old friend. Her name is Bea Kalisa. Yeah, Bea Kalisa from Little Kali School too. Mimi, ini haram jalan ni. Tak, Hajizizu buat ni. Nama apa? Hajizizu. Hajizizu. Sampai 3 minggu ni aku tak kerti nak sebut lagi. Okay. Tak sebut nama dia tu Hang Tegeze je. Dia itu apa? Dia 5 Kalau ini kalau ini tetap aja lu cici. Ini yang buat video saya copyright. Ya ini lahanet. Malah berdiri di situ cuy. Tunggu. Itu Johan. Aduh. Semestinya batu kes menjadi tumpuan ribuan masyarakat India. Ya, Johan ya, ini acara ku. Jadi kelakar ya, jadi kelakar. Zizan malah tertawa kanji, bukannya bantu. Tapi kamu cakap aku tak ada basikal aja. Ini aku tak ada basikal aja, nanti layak. Budak-budak kecil itu, kita enggak paham dia ngomong apa, Cik. Semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Pula. Sekali. Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak ke sana, ke sini, 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 ke sana, ke sini. Itu di remix sih kayaknya, Cik. Makanan pun boleh sendirinya. Alah, kena beli sendiri lah sekolah. Besar, ada. Kalau ini saya pernah lihat, Cik. 2000 berapa, Cik? Ini juga se...
Astagfirullahaladzim, mau tertawa besar, takut dosa gitu ya. Tidak mati ya? Hidup lagi. Ini apa nih, babi ya? Loh kotak kau, tenggiling bodoh. Sangat berbeza. Babi. Babi kok macam tu bentuknya je. Pandai TV. Ha mana? Bersih kat tangan tu TV. Tertawanya ngeselin ya, bikin sakit hati tertawa dia cuy. Pun kesiannya dia merah-merah muka peluh-peluh sini kat bibi meh. Alah, panas. Lapar. Tak dapat cendol. Esok dipikir. Raya ke raya ngaji. Oh, yang ni hari-raya kiranya raya puasa dengan raya haji kiranya sekali ya. Sebab kiranya raya lain pun dia kabur. Ya, kalau hari raya. Dan kita... Kau pusing dengar itu tadi je. Dia ngomong apa? Peralih ke Liga Perdana Inggeris. Dua lagi perlawanan berlangsung semalam, Manchester City. Haris, on air. Manchester City selamat dari serangan dan penguasaan Liverpool apabila mereka seri tanpa gol di Stadium City of Manchester. Teramkan penjaga Gunung Kinabalu. Ia turut disertai 10 ahli penasihat dari Kampung Bundu Tuhan dan Kampung Kiau. Seekor kerbau dikorbankan untuk upacara berkenaan yang berlangsung selama 30 minit pada sekitar jam 8 pagi. Jelang masukkan jolokan dalam pembalang tali keladar dan tarik kucingnya kata dini untuk mengadakannya, untuk membukakannya, lepaskan pelukan-pelukan pada tali keladar anda. Asik sekali. Ini adalah jaket keselamatan yang terletak di bawah tempat duduk. Untuk menggunakannya, sorongkan dari kepala seperti ini. Pusing pita keliling pinggang. Pasangkan pita plastik dan tarik pita sehingga ketat. Sebelum naik ke pesawat, gelembungkan tiket Anda dengan menyentap penarik warna merah ini. Jika perlu, cobalah coring ini untuk menambahkan angin. Saya adalah jurusan kreatif-kreatif ya. Di Cairo. Saya pernah tengok ini Cisa dan saya pernah reaksi. Untung videonya memang kena copyright, jadi saya berkesempatan kembali melihat ini Ci. Astagfirullah, ini sih kelakar banget ya. Kita ulang dulu sih ya. Saya adalah jurusan dari Universiti Al-Azhar di Cairo, Egypt. Oh, Egypt! Makan saya, Ustaz. Ini tak kena kena kamu. Ini tak belajar kan. Lampu belakang ni okey. Muhammad Najib bin Muhammad Masa'ad. Saya, aku nikah akan dikau dan aku kahwin akan dikau akan Siti Nafisah binti Abdul Talib yang telah berwakil-wali oleh saudara seibu sebapak dengannya dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Aku terima derma Siti Nafisah. Derma. Saya terima nikahnya dengan Nabilah binti Awang Mutusin dengan mas kahwinnya sebanyak RM300 tunai. Itu biasa lah ya, biasa. Biasa itu. Yang ini huruf apa ni? Bukan F. 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 S. Dia keluar angin ke atas kan ni. F. S. F.
Itu lu angin ke atas. Itu bukannya F. Kalau F, hat. Ah, dia macam tu. Alamak. Janganlah nangis. Jadi bukan marah kamu lah. Cikgu kata bunyi tu. Dah berhenti nangis. Tubuh apa? Bumpu iho tu atas tu. Tubuh apa tu? Hah? Buat apa bumpu iho? Bumpu iho dekat mana? Man, buat apa tu man? Bumpu iho. Itu je. Ini tema dia tu berumpuyu cuy. Dia macam ni aja lucu cuy. Itu lawakan dia tu memang di sini dia enggak niat lawak gitu. Satu percubaan yang mantap. Mantap. Ya. Mantap, mantap. Cuma saya rasa perlu banyak latihan belajar tentang burung, eh? Sudah. Oh, sting aku. Yahoo! Yahoo! Macam mana? Seronok tak bila tak dengar suara Fatau? Fatau harap video-video ini sedikit sebanyak dapat menghiburkan hati korang tengah kebosanan. Semoga betul banget ini minggu dari pandemik ini. Ingat tau, sentiasa jaga SOP ya. Bye. Okay, seperti biasa sih, kalau korang ingin melihat original videonya, nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Okay sih, itulah tadi video dari Faktau Channel ya. Video dari Faktau Channel, dan salah satu ciri khas dari Faktau Channel itu adalah karakter suara dia dan editan-editan video dia. Itu menarik ya, menarik. Mungkin ini ya, mengapa view-nya tinggi banget sampai 600 di sini cuy, 600k ya. Ya karena ini cuy, karena genrenya kayak komedi juga, ada unsur komedinya cuy. Nah itu yang menarik, nah itu yang saya sangat-sangat sukai. Jarang banget ya Faktau Channel itu membuat sebuah konten yang berbau ini ya, berbau komedi. Dan di sini videonya cukup panjang ya, cukup panjang, dan seharusnya video ini bisa dibagi dua dan bisa dibagi tiga malah cuy, kalau dia sambil menjelaskan di video ini apa namanya, dia sedang apa, kelucuannya apa. Karena banyak ya, sebagai orang Indonesia ya, mungkin orang yang berada di Malaysia atau memang asli orang Malaysia itu paham lawakan-lawakan atau hal-hal yang viral tadi cuy. Tapi saya banyak banget video yang tak saya tahu gitu ya, karena mungkin dari segi bahasa ya, dari segi bahasa, kalau bahasanya lambat je atau bahasa-bahasa Melayu klasik mungkin saya paham, tapi kalau bahasa-bahasa Melayu yang cepat saya nggak paham, saya nggak terlalu paham cuy. Mungkin saya cuma mendengar begini-gini yang saya dapat lucunya ya, baru saya tertawa cuy. Tapi kalau memang nggak masuk di akal saya nggak mengerti, saya nggak akan tertawa cuy. Intinya seperti itu cuy. Ini menarik ya menurut saya, makanya view-nya tinggi gitu ya, 600k cuy ya. Dan masih banyak lagi requestan teman-teman dari video dari Faktau Channel cuy yang belum kita react. Setelah ini besok saya akan membuat lagi video dari Faktau Channel cuy. Atau korang ada referensi video lain, cadangan video lain tentang lawak ya macam ini yang saya tunggu-tunggu cuy. Lawakan simple aja tapi membuat kita itu ngakak dan kita bisa terhibur pastinya cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy, saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next, dan thank you next, bye.